Ya, sementara itu pemirsa, ratusan ekor kambing ikuti kontes kambing peranakan Etawa dan Domba di Magelang, Jawa Tengah. Kontes kambing tersebut bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat serta sebagai ajang edukasi bagi para peternak kambing. Ratusan ekor kambing peranakan Etawa dan Domba dilaksanakan di lapangan Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Magelang. Kontes tersebut diikuti para peserta dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam kontes tersebut, terbagi menjadi beberapa kategori, yakni kategori pejantan dan betina, yang masing-masing terbagi menjadi 5 kelas yang berbeda, yang menjadi penilaian yakni penampilan, tinggi badan, serta kesehatan dan kebersihan. Menurut Ketua Panitia sekaligus Kepala Desa Bandung Rejo, Pujiono, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setelah dilanda pandemi COVID-19. Selain itu juga sebagai ajang edukasi bagi warganya agar bisa memiliki kambing yang bagus. Gini, karena kemarin ada pandemi juga, kita mau memulihkan kembali warga masyarakat saya untuk meningkatkan perekonomian kita. Salah satunya kita punya potensi yang luar biasa untuk peternak kambing dan juga domba. Maka salah satu jalan saya utama, saya adakan kontes ini, open ya, ini akan membawa manfaat yang cukup besar dengan acara angon bareng koncong arit gitu kan, biar kita tahu potensi yang paling bagus kambing itu seperti apa, domba seperti apa, untuk meningkatkan perekonomian, memulihkan bahwa Indonesia itu punya, ketika kemarin ada pandemi juga. Oke, untuk peserta ini alhamdulillah karena ini open ya. Ini ada yang paling jauh itu ada dari Blitar, ada dari Surabaya, ada dari Bandung juga, ada Purbalingga. Untuk kategori yang kita nilai ada 3 ya. 1 katuragan gitu ya. Katuragan itu bahasanya ya piye disawang enak dan sebagainya. Yang kedua itu faktor kepala, yang ketiga kaki, yang keempat itu juga masih ada terah-terah gitu. Jadi artinya karena kita sama-sama beternak, harapan saya ke depan itu warga masyarakat saya itu beternak tapi yang kualitas. Menurut salah satu peserta, Mustafa, dalam kontes kambing yang paling penting yakni kondisi mental hewan ternak tersebut. Untuk perawatan tidak terlalu rumit, hanya makanan serta kebersihan yang perlu diperhatikan. Terus ini bawa kambing berapa, Pak? Baik, kita yang pertama namanya Takra. Keunggulannya apa, Pak? Keunggulannya apa, Pak? Kurang. Sudah sering apa diikutkan kontes? Kalau kamu juara satu, prestasi kambingnya. Prestasi terbaik apa, Pak? Nilai oleh kolom peserta. Tiga besar terus. Satu. Dian Setiawan, Temanggung TV.